beberapa artis lain. Ingin sempat senang ada di rumah sakit permata ya. Untuk tes gula darah, bukan tes gula laboratorium, tes LDL. Ini alhamdulillah bagus semua, alhamdulillah bagus. Jadi tinggal apakah ada dokter. Pas aku rutin makan buah ya, dan pola makan aku jaga supaya berat badan tidak menjepit ya. Sobat, sekarang permata ini dirubah ya tempat-tempatnya. Untuk pendaftaran tempatnya ini juga lagi di dalam yang ngantri. Ini yang mau ke poli, yang mau ke poli ini sekarang ini diubah di luar, dan tempatnya ini semua diubah semua ini. Ini sekarang di luar nih. Alhamdulillah sudah siang tadi saking berat badannya tinggi banget sampai 80 kilo. Sekarang alhamdulillah sudah 60 kilo ya. Aku coba pengen tahu badanku turunnya sampai 20 kilo itu jangka waktu 1 bulan. Makan sih emang banyak, tapi aku yang bervitamin gak makan sementara ini. Aku sarap kecil takutnya kalau tidak bisa menjaga pola makan. Rasanya kalau stroking kira sini beratnya mau dibilang dari sakit semua rasanya. Tapi alhamdulillah nggak sampai sama tapi masih normal. Alhamdulillah seorang mama semua ya, kita menjaga pola makan aja dulu sebenarnya. Pola makan jangan sampai terjadi lagi penyempitan urat, nanti takut pembuluh darah pecah. Badannya terasa enteng, nggak seperti biasanya berat banget. Tapi aku malam minum es 3 gelas ya semalam tuh, itu yang bikin nanti sakit. Insya Allah batas ini aja. Ya udah. Sobat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kondisinya jadi kenapa ya.